Kalian lihat di depan, ada oma-oma, ada opa yang datang dari negeri Belanda. Dari mana itu? Yeah. Siapa sudah pernah pergi ke Belanda? Belum. Iya. Iya. Belajar supaya pada saatnya kalian akan pergi ke tanah Belanda, ya? Iya, hari ini kalian kedatangan tamu-tamu ini, opa-opa dan oma-oma yang ada, untuk memberikan materi tentang kebersihan lingkungan. Ya? Bersih itu? Iya. Lagi, bersih itu? Iya. Iya, sekali lagi ulang. Bersih itu? Iya. Jadi kalau kotor berarti dia? Ya, nah sekarang kita akan dengarkan sama-sama materi yang akan diberikan oleh Opa Kis bagi kita di saat ini. Kepada Opa kami persilakan. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Kita Opa Kis, kita lahir besar di Belanda. Dan Opa memang kulit putih, tapi kita cinta Maluku karena cinta anak Maluku. Ada berdiri di situ, di tepung mai Tuhan. Dan itu Opa Kes itu satu orang yang jadi cinta lingkungan. Itu Opa Kes itu kebawa satu teman. Dia nama Koko, Koko Caci. Ini Koko, dia kumpul dalam tanah. Itu Koko yang suka makan sampah. Tapi Koko ini, dia cuma suka yang sampah organik. Sampah organik itu berasal dari ketong punya makanan. Itu Koko makan. Habis makan, dia terkakus tuh. Dia bikin pupuk, cari kompos untuk tanam sayur. Sayur yang sehat, sayur yang tidak pakai pupuk kimia. Nah, Koko ini dia tidak suka sampah plastik. Nanti Opa Kes bawa materi buku-buku yang duduk di belakang. Dadah. Nanti halo. Oke. Opa Kes kasih masuk materi di sekolah SD satu sini di Sapoa untuk kasih lebih dalam ketong punya materi belajar mengenai lingkungan dan sebenarnya terutama sampah dan limbah yang berada di Sapoa, karena Sapoa sudah cukup kotor, sudah terlalu kotor dan kotor tidak sehat tuh, tidak bagus. Sekarang Opa Kes tidak terlalu omong panjang. Opa Kes juga bawa satu film. Satu film ini itu mengenai Maluku punya alamnya. Alamnya di Maluku itu sangat unik. Tempat-tempat lain dengan negara lain sih ada. Itu film berlaku 10 menit saja. Habis 10 menit, Opa Kes mau ulang sedikit lagi. Karena aku tak boleh.